Sudah beres. Sudah bersih, sudah diparfumin. Sudah digosok pakai soda api. Bersih enggak? Wah, bersih banget. Percaya, harus percaya enggak nih? Kita percaya enggak? Itu kandang yang mencilak. Mencilak tuh apa? Mengkilap pas dia lap. Karena dia waktu kecil kegetoknya sering. Nah, kita kasih makan nih. Ini pakannya sok diambil satu-satu. Oke, siap. Nah, satu. Itu apaan, Bang? Ini namanya ampas tahu. Oh, ampas tahu yang buat bisa oncom aja ya. Iya, seserok-seserok. Iya, ini buat oncom. Jadi oncom. Iya, benar. Iya. Oh, makanya jadi busuk. Iya, kan diamin ini kan ngambak. Oncom. Habis ya Allah. Ini kita ambil seserok. Secukupnya aja. Emang didiemin. Ini kalau dimakan sama kita enak. Oncom ini kan? Itu oncom. Oncom biasa. Oncom. Oncom yang orang itu. Coba boleh? Jangan. Bau. Udah secukupnya aja. Kayak bau. Terus tambahin lagi nih yang ini belum nih. Yang bener dong Kang nih. Katanya mau bisa nih. Yang bener nih. Ini segini udah nih. Udah cukup nih. Ini kita gambarkan dulu baunya tuh kayak bau. Udah cukup. Kita kasih makan sekarang. Berarti ini makannya dikombinasi dengan vegetable. Benar. Jadi ini kita kasih makan yang sini nih. Yang sini. Nah, ngasih makan juga waktunya harus teratur. Enggak boleh. Ada jam-jamnya. Ada jam-jamnya. Jam berapa aja langsung aja. Jamnya satu-satu. Nah, satu yang belas itu. Jamnya biasanya iya, sama yang belas sana tuh. Ini kayaknya ini sendiri jadi aku kurangin ya. Iya. Dasar lu suka ngeruk harta orang. Enggak, jadi biar adil. Nah. Ambil yang dijanjiin sih biasanya kalau ke musik jazz. Oh. Jazz. Biar dia kayak di jazz gitu. Gaya banget kambing mau makannya pakai musik jazz. Biar lagi bisa gue dompet ya. Maaf, jalan setapak dimekakan kaimah. Ini dia nih gue kasih makan. Kahiji lembur. Ini istimewa banget. Walaah! Belum, gue masih ngomong dulu. Jangan dulu dong, cok. Jangan dong. Gak boleh rambut. Bunda gak suka. Bunda gak suka kalau rambut gitu ya. Sendil. Kambing di sini perlakuannya luar biasa istimewa, by the way. Lihat, makan teratur, kandangnya bagus, ada colokan listrik, bersih. Luar biasa. Nih, tuh, mekong lo yang banyak. Cepet gede. Biar gak jadi gue orang tua, ya. Kuliah yang benar, ya. Dapat ini ya, apa kulon, kumlaut, ya. Oke, udah semua belum teman-teman nih? Sudah semua. Udah semua? Iya, ngambilin udah semua. Oke, makan udah, bersihin udah. Sekarang harusnya kita ngasih yang seneng-seneng nih. Apa tuh? Jadi karena kalian lagi bertamu, kita seneng-seneng, kita berenang. Yeay! Oke. Kita lagi Kotaro berkendang ya. Iya, kemeran gua. Seger gak sih? Kita ini apa? Swimming pool. Swimming pool. Iya, benar. What's the best kalau kan kita. Oke, kita tinggal dulu ya, kita siapin dulu ya. Oke. Bajunya atau apanya ya. Akhirnya bersih juga, segar juga, terasa terakhir kembali. Pasti. Pasti dingin areanya Brogor lagi ya. Brogor. Bogor is here, Bogor. No, as for the population of Kepri Fama, she's in the middle. Yes. Oh, sungna le lolon mahak nai. Mana si A? Katanya mau dijemput, mau diajak wahana. Lama-lama kayak mama warung lu, dulu. Ya, kenapa dia mau kambing? Kenapa dia mau kami nungguin kamu berenang. Ayo, kita mau berenang. Iya. Ayo. Kau bawa kambing? Ayo. Kau bawa domba? Ayo. Kau bawa domba? Abang, kau bawa domba? Aku pohon. Kita ke wahana. Berenangnya di wahana. Iya dong. Ini udah kelihatan wahananya. Mana? Ini lihat ikan-ikannya. Ini. Ya di sini dong berenangnya. Lah ini mah berenang bareng Mujair Nila ini mah. Udah kalau piranha. Berenang di sini. Iya. Enggak ada sasarodotannya. Ayo langsung aja. Pak. Dalam. Masa begini langsung. Dalam. Tadi sudah pergi. Tadi. Ayo semuanya. Gimana nih? Ini namanya
perawatan fisik. Perawatan fisik. Supaya dia selalu bugar. Kenapa juga atlet tangkas tuh atlet. Atlet juga dia bagian dari atlet. Berarti mandi ini menjadi bagian rutin untuk si domba-domba ini. Iya. Seminggu sekali ini wajib untuk fisik berenang. Aduh, ada yang ngaruhinnya. Nah ini tuh ada durasinya juga. Durasi? Iya. Oh, durasi mandi? Iya, jadi kalau masih muda tuh baru awal-awal belajar berenang nih biasanya 10-15 menit. Cuman kalau udah jadi atlet gitu sebutannya, udah tangkasnya rutin, pertandingannya rutin ya, itu bisa sampai 2 jam dia berenang. Oh. Aduh, 2 jam biru dong dia. Jadi emang sebenarnya naturalnya dia juga bisa berenang. Oh gitu. Iya, tanpa dipegangin. Kadang tidak ini ya, di sini, lepas, coba deh, nanti kan dipin deh yang lepas. Satu, dua, tiga, tuh. Lepasin aja, Kak. Oh, kita. Ternyata selain dia bertarung, dia emang atlet renang ya. Iya. Bisa loh. Coba lagi, coba. Karena ada, ayo coba. Coping ya. Renangnya bisa dilombain nggak dia? Enggak. Masa taduk udah gede lombanya renang? Ngomong mau apa-apa, kagak saring dulu. Dari sini, bedak banget gua. Lagi pegang aja gitu. Lepasin. Kakak dulu bilang, das yang buruk. Ayo. Lepas aja, lepas. Nah. Ih hebat lu. Ini. Oh, Widi, mau naik. Pintar ya. Pintar ya. Jangan seolah-olah kita di wahana bermain seperti itu. Diangkat kambing. Memperbesar ototnya dia. Tanduk juga biasanya. Oh, tanduk juga diurut. Lebih parah di perawatan, di perawatan aja. Semesta ini ya. Ayo, tenang. Ayo, tenang. Halo semuanya. Eh, dia apa? Platypus? Apa? Platypus. Dari air segalaan. Beda-beda banget munculnya. Daripada dari udara, sekarang muncul dari air. Eh, berarti dia berenang di atas. Pasti. Lo sambil berenang makan boba gak? Ini bau banget bos nih. Bos, abis diving. Diving? Diving. Oh, pasti di dalamnya banyak boba ya bos? Iya, sambil berenang. Ini bobanya lebih natural di sini. Bagaimana? Kesannya berenang bareng Falcon ya? Ini Falcon kan? Falcon! Oh, maksudnya yang pala konstruksi. Iya. Pokoknya intinya ini adalah pengalaman tidak terlupakan ya bos ya. The best banget. Bisa swimming pool bareng sama kambing ini. Ya sudah kalau gitu. Setelah ini jangan lupa buru-buru naik. Dibersihin semuanya. Biar tidak masuk angin. Siapanya? Dombanya. Iya, dombanya. Dombanya udah ciut ya tadi nih. Tahu. Ya, bos mau ke dalam lagi ya. Oke. Okay. Dadah. Belum disuruh nyelam pun baik-baik lagi sono. Ayo kita bekerja, kita mandiin domba, kita mandiin domba. Domba punya siapa? Domba punya siapa? Aku yang kaya domba.